sampai aduh, sampai saya tahu Semar Mesem kan. Itu sebunyi itu. Ya. Iya. Kalau saya bisnis sama dia enggak perlu bayar-bayar. Sekarang lagi musim perceraian. Karena ini resesi kan. Belum resesi juga belum. Udah resesi duluan ya kita-kita. Oh iya, udah duluan. Udah resesi duluan. Udah 10 tahun. Ya, berarti udah tidak mendalami dunia itu nggak pernah ya? Enggak, saya ya. Lebih ke terapis. Welcome back to my channel, Dos Triple Seven. Ini gue dengan bintang tamu sekarang ini. Teman saya dari kecil nih, dari dalam janin udah mulai ini ya, udah kenal. Dari Milano Ortega. Ya, ini juga kalau nggak dikasih persen di sini juga nggak mau. Jangan mau. Sulit. Iya. Kalau kosong, dimimik. Iya, ini pengen tahu nih profil kamu ini. Ya gitu aja lah. Nano ini, panggilnya Nano ini. Ya, Yayat. Kadang Entis, kadang Yayat. Yayat, ya. Spiatna. Dia ini pengacara terkenal di Bandung. Tapi gak pernah denger di cumi-cumi itu gak pernah ada gitu. Iya, kasus main. Apa aja nih selama lagi di ini nih? Ah, tuh di, ini mah iklan tuh gak boleh kan iklan saya. Ya, biasa aja lah. Oh, jangan. Oh, gak boleh iklan. Nggak ikut-ikut Sambo enggak ya? Enggak. Itu yang senior. Oh, senior. Yang terkenal kok sama yang. Ah, yang cacing salang. Yang maling korek. Yang maling korek. Tapi nggak ada duitnya yang maling korek. Cari duit, biasalah. Biasalah itu modal. Biasa sering terjadi di kota-kota besar. Minum dulu ya, iya. Pipe. Dulu, kuliah di mana ini? Unpas? Apa? Lupa saya. Malu saya nyebutin kampus. Lek, asal nggak ada Unpas lagi. Nggak ada dia mah. Itu yang kampusnya kayak Ruko. Yang mana? Kampusnya kayak Ruko. Oh, ada. Iya. Tit. Berapa tahun dulu kuliah itu? Wah, 5 sih. Nganggurnya yang lama. 5 tuh udah nyogok. Gurame. Nyogok pasti nyogok lah. Nggak mungkin nggak nyogok mas sekarang. Gurame. Biar A. Ya. Nah, kita tuh ada banyak ya teman-teman kita. Nanti kita podcastin satu-satu. Ada Alex Presel. Alex tuh turunan Prancis juga, Boreil. Sebenarnya. Prancis? Boreil. Iya. Itu Prancis. Ciamis. Oh, Ciamis mobil saya. Percaya. Orangnya. Kalau Prancis sih enggak mungkin sih. Prancis enggak mungkin atuh. Short itu adalah. Ya agak short nih. Iya. Mungkin jadi jajahan Prancis itu apa ya. Indo Pasifik ya. Apalah. Kalau perang tuh paling depannya teh yang sekali mati duluan gitu. Standar. Iya. Yang mati itu belum ada suntik polio Asia. Itu Asia. Standar Asia. Nah, saya tuh dari kecil besar tuh sampai di zaman main lempar batu ya. Bahkan sampai jumroh. Ya, lempar batu sembunyi tangan dari kecil dia mati terus. Nah, sampai pernah tersesat. Pernah. Dunia mistis. Mistis. Dibodoh-bodohin sampai enggak lulus SD. Ya. Sampai aduh, sampai saya tahu Semar Mesem kan. Ya, iya dia kolektor ya. Hobi. Hobi. Ya. Sampai ada keris berapa 45 juta ya. Itu halungnya gimana? Bisa terbang. Hah? Bisa terbang. Oh iya, nah itu sembunyi itu. Iya, kontraktor. Sembunyi itu. Nanti ada podcast berikutnya nanti itu. Saya bisnis sama dia nggak perlu bayar. Kan clearing, akhir tahun clearing. Ya itu kalau usaha ini, konsultasi. Konsultasi gaib juga bayar di depan. Lawyer kan bisa tuh, bukan prestasi kena. Ya udah nggak apa-apa lah, udah lama lah. Oh, temen gratisin lama. Aja lah. Somasi dulu aja, yang ringan dulu, silaturahmi, ya kan? Iya, ini tuh lawyer, ya, lawyer di kota Bandung lah.
kasus-kasus yang ringan, curan care, curan korek, gipo, gitu kan, sokai, somasi sama dia. Gitu. Sekarang mah lagi musim perceraian. Oh iya, perceraian sekarang. Iya, perceraian. Karena ini resesi kan. Oh, ngaruh itu. Belum resesi juga belum. Ya kalau kita-kita pada resesi. Resesi itu udah duluan. Udah ngutang token. Itu udah duluan kita mah. Oh, ada yang ngutang token ya? Aduh. Bayar akhir bulan enggak dibayar. Kayaknya itu token dari pakai peleter juga ya. Itu ada siapa yang ngutang token nih? Aduh, saya bisa pakai sumut nih. Jadi udah resesi duluan ya kita kita mah. Oh iya, udah duluan. Udah resesi duluan. Kita mengikut Inggris, bareng Inggris. Jadi enggak usah heboh lah. Iya, santai aja lah. Iya. Nah, sekarang kegiatan apa nih? Kesibukan apa nih? Selain lawyer weekend apa? Ngapain aja? Calo proyek ada. ya sama kayak si ngikutin iya, senior makanya. Calo proyek ya nah. Cuma nelpon pulsa 2 giga lah, nelpon hubungin dapat persen 2%. Ya. Nah, gitu udah dapat di WA lagi checklist satu gitu kan, checklist satu gitu kan, bikin ya, status salah. Palsu iya, kan marketing lah. Ringannya mah marketing gitu. Apa aja lah. Lagi gerak proyek apa nih yang sekarang lagi ini? Saya teh ada rencana mau bangun rumah. Bangun rumah? Bordil? Enggak. Mau rumah susun? Rumah susun, iya 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 iya. Ya. Di daerah mana ini? Di Jatinangor. Wah, Jatinangor mah tuh udah. Mana yang cari yang subsidi lah. Iya, yang ini. Kelahiran tahun berapa ini? Kamu kok kayak yang lebih... Saya tua tapi fresh gitu loh. Sebenarnya 95 saya lahir. Oh, kalau nggak halu jangan. Itu lihat banyak orang atau nggak halu. Iya kan nggak jual kan. Iya. Dia masih 27 iya. Jalan lah. Iya. Dibagi berapa? Sisanya. Jadi umurnya udah banyak banget ya. Senior. Ya. Soalnya kalau di tampilan sini agak fresh tapi kalau di kamera agak gini. Pengaruh beban hidup. Iya. Dia penganut ini juga mesem juga, Lek. Oh, ya. Mesem. Harto mesem. Iya, 100-an. Nis kayak gini. Hobi apa nih? Hobi godain anak orang lah. Ini gimana ya? Oh, godain anak orang itu masuk itu kena itu kenapa? Ya kan goda dia. Iya, kan kekerasan. Bisa verbal ya enggak lah. Kan, hai, apa gitu kan. Enggak apa-apa. Respon ini respon. Kalau enggak ngerespon boleh bisa. Iya. Boleh diteriakin lah. Oh, boleh ya. Oh, baru tahu. Jadi kalau respon enggak apa-apa. Enggak apa-apa, suka sama suka tuh kan. Berdasarkan nama dan enggak, berasa kebiasaan itu aja. Kata pengantar aja. Prolog aja. Jangan selalu serius lah. Ya, kalau konsultasi bayar. Undang-undang luar. Undang-undangnya ada tapi ini bagian pengantarnya teh ya, depannya belum masuk. Persio juga sekarang aduh, dia ngeheot. Enggak boleh. Nge-heot. Gitu juga enggak boleh. Terus ada kayak rasanya belum mana gitu loh. Nyantumin misalnya kayak Rido nih. Minjem ke pay letter, nah. Teman ekon Alex Widi, nah itu gak boleh, UTE kena itu. ITE? Nah, mencantumkan tanpa persetujuan, tapi kalau sama-sama setuju sih gak apa-apa. Boleh, tanpa... Kan tidak ada unsur... Tapi dengan sengaja membagikan data pribadi. Nah, bagikan, oh share ya. Meskipun datanya gak penting so, juga. Masih banget ya ITE ya. Aduh. Ada pasal 27, ada 315, 310, apa? Jadi ngomongin 310. Jelek juga nggak boleh. Nggak boleh. Udah nggak bisa kayak tadi dulu. Tadi juga kita kena sebenarnya tuh. Apa? Shortly gitu. Ya udah biasa lah. Ya. Dia tuh mordor lah, mordornya. Kecil itu apa itu? Tonton Robit. Iya, Gandalf. Iya. Nanti juga kita panggil juga teman-teman kita, tamu kita yang lebih tidak kalah menariknya. Alex, Komeng, Alex. Ya. Budi Anduk ada. Budi Anduk ada. Dia hobinya. Alex tuh
memang pengetahuannya luas. Google dia. Google banget. Si Google ya. Asisten Google. Cuman enggak ada aplikasinya dalam kehidupan. Jadi apa-apa deh dia mah Google aja terus. Hmm. Terus cek Google kayaknya. Nah, gitu. Tuhannya Google kali. Nah, kalau yang satu lagi ahli golap gini nih. Tapi efeknya mongkok. Mongkok. Ini kena. Aduh, gini aja. Gitu. Tuh kan. Ada ngulang gitu. Ngulang. Ini saya sambil rokok dulu. Rokok. Rokok. Contoh nggak baik sebenarnya. Bah, heseurun saya. Rokok Serbia ini. Tipe saya dibenerin sama si Budi Anuk tadi. Bagus ini tuh. Cek gur. 200. Cek gur ini. Ini saya teh mau nanya. Kan, ini teh experience dalam kegaiban gitu. Kenapa nggak buka podcast gaib gitu? Aduh. Kayak penelusuran kuburan Gumurus, legendanya apa? Iya. Cuma saya teh kan experience banget tuh dulu. Di channel saya peminat itu enggak, karena orang logika semua. Oh, logika benar. Saya putus tadi dulu, tadi kamu channel koleksi keris nih. Ya kan, sudah 45 juta. Itu laku nggak itu sampai sekarang masih ada? Udah laku. Ada. Ya sedikit kasih mitos-mitos aja. Ada yang beli ya? Ada yang mau. Oh. Gimana bahan? Oh, bahan. Gimana bahan? Bahan gimana baham. Baham. Jadi ingat teman saya. Ya. Bahamen. Si Bahamen itu. Iya, Bahamen. Bahamen. Korban puasa ngeri ya. Oh, itu Pak. Silver ya, Pak. Itu biohazard itu. Gas beracun. Iya, itu masuk biohazard itu. Puasa itu jam 2 gini. Tapi khusus saudara kita Alek itu luar biasa. Kenapa? Gak tahu, mungkin cacing-cacingnya juga ikut ngeluarin bau. Iya, ada cacing kremi. Iya. 45 juta, ada yang beli ya. Alhamdulillah ada ketipu itu mas sebenarnya yang beli kalian sepaket itu ketipu alhamdulillah. Jadi dia juga ngebantu saya lagi butuh duit waktu itu. Iya zaman corona mungkin ya. Corona kan semua susah tuh. Sampai saya apa ya yang di otak tengahnya sehingga dia pengen beli keris 45 juta gitu. Ke hipnotis. Percaya karena saya dulu dapat julukan si jujur. Oh. Juju. Iya. Nah, jadi iya. Ya percayalah, udahlah. Iya. Sekarang mau udah stop nomornya. Tapi kenapa enggak ke dunia mobil kan? Nah, itu yang mobil. 45 juta mah bisa beli mobil. Panas. Oh. Ya kan? Oh. Panas. Oh. Ya, aduh, beli bahannya belum. Belum ngerawat. Skrup. Pampanya enggak punya garasi. Saya taruh di mana? Bisa bengok ya? Bisa bengok. Codet atau taruh di luar. Gitu. Bengok. Gitu. Jadi enggak garasi. Lek, tolong video call si Nano gimana kabarnya? Aduh, iya. Harganya suka yang aneh-aneh ya. Mobil Starlet 100 juta. Gak gitu. Ya, kasihan aja sih, bisa beli 100 juta, mending beli yang baru aja lah. Iya, saran saya mah yang baru. Aduh, suka mancing nggak ya? Ya kalau mancing tuh mending langsung jadi aja lah saya mah. Langsung makan. Beli aja. Langsung makan. Panas, hitam kayak teman saya. Sok golap juga hitam kan? Tapi panasan. Kalau tadi ngomong soal gaib ya saya merasakan aura-aura. Ah, ora kasih. Negatif enggak nih? Negatif. Negatif. Negatif kalau lagi enggak ada duit. Oh, banyak iya, negatifnya pasti. Iya, tanggal ini. Oh, aduh. Ente mah enak ada gaji kalau saya punya klien aja satu enggak aduh. Calo proyek mah ada. Iya, ya. Tapi kan enggak pasti per tanggal berapa dulu. Oh. Hari H gitu. Oh, iya. Ya selama sampai waktu itu ya ngutang kasbon dulu. Iya, pay letter dulu. Pay letter. Ya, solusi. Iya, token juga bisa pay letter. Si Budi kan calo. Heeh. Gitu. Senior saya. Sialek apa ya, sialek? Dia tuh biro jodoh. Yang suka ngejodoh-jodohin. Oh, calo. Sampai burung calo lakbird, juga ya. Lakbird dijodohin sama dia. Oh, lakbird. Lakbird calo burung calo. Juga, calo. Nari, lakbird, soang juga bisa dijodohin sama dia. Apalagi manusia. Jadi calo tuh bukan calo proyek aja, lakbird juga. Lakbird juga calo. Dia ngehubung-hubungi. Iya, gitu. Iya. Ya hubungan internasionalnya HI deh, HI. Lakbird. Oh, iya lakbird. Tukang incuk, binatang gitu kan ya. Ini meprek. Iya, binatang gitu kan. Gari. Musang apa? Ya cara.
luang itu ya. Iya kan dari ya, nah dia tuh yang bagian itunya toinya kan. Gitu. Belum nikah ya dia itu. Mungkin dia belum saatnya, belum saatnya. Mungkin pas Imam Mahdi turun di Soreang. Oh iya. Baru iya. Mau lah akad. Mudah-mudahan cepet lah. Begitu mau akad, meteor masuk ke bledug. Wah, enggak jadi ya cukup mepreknya. Iya. Ditanya, "Lek, kapan nih kakek tahun harap lah? Atau udah perang dunia 3, Ukraina itu udah militer semua itu ya kan ya. Kan roket yang lewat ke sini." Mm-hmm. Iya. Kan deket Pindad lagi. Iya, ah, ke bledug. Gitu. Heeh. Ya mudah-mudahan cepat aja lah. Kamu udah menikah ya? Kamu udah lama bareng ya itu? Menikah bareng tapi belum hasil. Belum. Iya. Iya. Gitu, masih ditahan. Sarapannya udah pada malam. Iya. 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 Kolesterol. Oh, ya, gitu lah. Nasi padang. Nasi padang. Nasi nambul. Udah kepala empat. Senior. Udah, iya. Ini, oh nyimpuan. Leh, 45. Empat lima. Itu udah lima. Udah masa. Empatnya udah gini. Masa tenggang kartu kalau di dia mah. Masa tenggang. Dia mah udah masa tenggang. Udah mau habis masa tenggang. Ini mah 40 masih ada, Lek. Masih ada. Masih inilah. Masih bisa lah ke puncak dikit lah. Masih ada lah kesempatan. Nah, usia juga 82 sih. 82. Tapi awet muda loh. Iya. Hmm. Sama dengan Rinto Harahap ya. Rinto ya, si Rinto. Iya, Rinto Harahap. Saya kapan-kapan mau konsultasi. Nah ini nih, sekarang kan lagi musim-musim artis tuh ya, WTE, ITE itu ya kan. Kita juga harus paham nih ya kan. Sebenarnya mah gampang lah zaman sekarang. Apa itu restoratif justice? Pokoknya mah gampang. Kalau nggak ada saya, buka Google, udah ada jawabannya. Buka Google, pasti ada jawabannya. Ya. Junto inilah, udah ada semua. Nanti mah, cuman nggak bisa beracara aja. Oh iya. Nah kalau itu ada Google tuh yang ngambil jatah. Kalau nggak nyari di Google, siapa yang ngedampingin? Nyari kamu, asisten Google. Ya, yang penting udah tahu dulu ilmunya kan. Oh, udah tahu. Jadi diakalin sama sejenis saya, jadi nggak masuk gitu. Lalu ini siapa? Bisa. Eh, orang ini ada si Ujang. Eh, ini lagi syuting ini. Tuh, nggak apa-apa. Si Ujang, tuh cakep loh itu. Aduh, kasihan gitu. Si Ujang, alah. Iya, si Ujang itu. Tapi ada yang nggak pakai. Wah, belum kayak nikah itu. Nggak pakai pilih-pilih, kayaknya ya dia. Ya itu mah memang pilih-pilih. Kalau cewek ada yang udah mau di ini? Ya, alhamdulillah sih. Uh-huh. Cuman. Mungkin dia punya penyakit sosial. Edi. Gua mau ditingkahin, dia belum mau aja nih. Karena minder. Oh. Minder. Biasanya ya. Enggak, maksudnya kan gini, kalau cewek dia mau ditingkahin, terus kalau dia nge-gym, kita ngerti lah ya. Ini kan nge-gymnya sendiri di dapur gitu, bikin semen sendiri gitu ya kan. Ya, nge-gym murah. Nge-gym murah yang pakai semen. Sebenarnya emang angkat ember aja. Gak mau ini kahir itu. Ya mungkin ya kita lihat psikologisnya ya. Yang short itu kan comfortable-nya kurang. Oh, nggak pede ya gitu. Oh, yang iya, short iya. Ya. Kan short cuma kalau udah yang short ngejim makan, wah dia tuh biasanya lebih galak kan yang short kayak bulldog kan pendek gitu aja. Galak bong. Tapi ini mas soft. Ya soft. Agak soft. Aduh. Orangnya ada. Ya. Karena gak ada skrip, jadi kita kembasnya ngelantur gitu ya. Iya, kita mau ada konsep nih. Gak ada konsep. Apa aja dibahas. Ini udah 1 juta viewers ya? Lo minimal. Udah. Oh iya. Kalau udah 1 juta viewers, gak akan ekstra lah. Oh iya, bener. Paling gak mau beli listrik, emang bisa lah. Gitu. Janganlah. Gitu. Modulnya kena, pas banyak di Palenggah juga. Udah. Yang percayalah, yang listrik-listrik lah. Udah, biasa aja lah. Itu... rekayasa dunia lah dia. Berarti udah tidak mendalami dunia itu nggak pernah ya? Enggak, saya lebih ke terapis.
Rukia mijet. Ya. Mijet. Ah, dipanggil mijet juga bisa. Panggil bisa. Oh, mijet. Iya. Oh, mijet ya. Lebih ke urut ya. Ya, urut. Urut yang di atas ya. Ya, kalau yang di bawah ada yang spesialis. Ada yang spesialis. Itu mah buat yang masih iya. Sendiri. Kan mijet mah di mana-mana juga refleksi kan ke bawah ya. Kok ke atas ya? Iya, ke atas aja kalau ke sini suka imin, suka kurang. Kurang kuat tuh ikut keluar juga. ya kayak saudara kita. Oh, ya, kan ya, gitu. Ya, berarti saya jobnya kalau jam-jam. Aduh. Iya. Kalau tadi tinggal nanti di edit ya, tit gitu. Aman. Jadi kalau selain dari prioritasnya itu lawyer, ada jam khusus sambilannya lah sambilannya. Calo proyek. Terus, apa aja siapa apa lu gak ada? Yang penting ya, ini. Ya, mijet juga diambil mijet. Diambil mijet. Cuman katanya kalau tanggal-tanggal tua gini dia pay letter token. Ya, benar. Iya. Ada. Benar. Saku itu. Ya, asli. Token enggak ada. Bayarnya bulan depan. Makanya saya belum sanggup pakai mobil listrik. Ini ngecasnya kan. Tapi pas nemu bulan depan, dia belum bayar juga. Itu WA-nya checklist satu. Di blok dulu deh. Biru yang pakai truk color. Waduh, siapa nih? Enggak bahaya. Awalnya mah centang dulu dua, biru. Udah coba ke kedua kali cobain lagi. Hilang DP-nya putih. DP putih. Di blok. Biasa itu, Pak. Biasa lah. Biasa. Itu mah biasa. Modus lama. Itu mah hidup. Itu mah real ya, kisah nyata itu. Kisah nyata. Banyak, apa adanya lah. Iya. Gitu. Pastinya kabur. Kabur. Banyak orang sekarang mah. Jadi dulu tuh dia ini praktisi ilmu batinan. Goib ya. Kebatinan, tarik sukma. Ya, apa ya istilahnya apa ya yang kemasukan. Kadang dia yang kemasukan sendiri enggak ngomong. Yang bertolongin sama siapa ya? Alibuli-buli lah. Ya dia yang foto diputer-puter. Teman saya dulu pernah make. Foto muter-muter enggak ditelepon-telepon. Percuma. Itu semua fake. Fake. Ya. Bohong. Yang real mah telepon langsung ya. Ada WA-nya. Tapi yang saya pernah temen ya. Sama istri saya itu dikasih nomor WA nih. Cewek. Tapi enggak ditelepon-telepon. Nah, udah bertahun-tahun. Balik lagi. Tapi gue lihat katanya setiap Sabtu ya Suganti ada kencan gimana. Enggak, orang nge-gym. Nge-gym tadi dapur. Pakai semen. Percaya dia nge-gym? Enggak. Oh, coba WA jam 8 lah, Sabtu jam 8 masih belum respon. 10 udah. Gitu. Itu emang di setting kayak gitu biar lihat aja lagi di apa. Ya biasa lah modus-modus lama lah. Iya. Ya standar lah. Nanti panggil Alek nanti ya. Kita akan podcast sama dia nih. Alek tuh ya itu pengetahuannya luas ya. Dia tuh jangan salah dia tuh yang menghitung bangunan itu loh. Oh, preso. Apreso itu. Semuanya itu kepaksa. Kepaksa. Dan pengennya kamu memang pegawai BI. Oh. Cuman jalan hidup jadi gini. Ya gitu. Asal memang BI. Ya. Enak. Nanti juga manggil Budi lah ya. Budi. Soal apa sih proyek, apa yang pernah dia kerjain itu apa gitu. Yaudahlah gitu aja pemirsa. Ini karena udah mulai gak berarah ya tujuannya. Perahu mah udah kemana gitu ya. Udah hancur ya. Tapi cukup senang juga bicara dengan beliau ini dari pengacara ngomongin tarik sukma ya semar mesem dia tarik tambang sekarang dia dulu tapi masih ada pasti di tasnya tuh suka beberengkas banyak gitu enggak itu mah mik aduh. Oh mik rakutnya mik. Ada mesem gitu nempel enggak ada cuman ya dia dulu praktisi ilmu gaib sekarang praktisi diajak hukum. Sama dia ya diajak sama dia enggak saya cuma nganter. Oh, sama si Kone yang itu bulu apa? Bulu sapu itu? Perindu. Ah, itu yang bisa muter-muter. Itu mah trik juga. Itu semua trik. Enggak. Jangan sih mah telepon langsung sekarang mah. Sama ini pulus. Udah. Ini aja udah. Ini kental udah. Nah, udah. Mau yang kayak gimana juga bisa. Bisa. Mau siapa Marini Jumarnis siapa juga bisa lah. Marini Jumarnis sudah lewat aduh. Tua. Si Islam. Aduh, ini kata lama aduh. Hah? Anya Geraldine. Oh iya. Kanya astagfirullah. Kenapa?
nggak sanggup gitu. Kok langsung ketuur gitu lah. Saya sampai unfollow nggak kuat. Nggak kuat. Aku takut mencintainya. Karena keluar setia terus. Saya mah setia. Jadi pas buka di home, hanya keluar. Bukan, enggak. Takut mencintain. Jadi mah udahlah, unfollow aja. Unfollow. Dan saya udah sering ngechat ke DM. Ngajak ini enggak pernah di waro lah. Iya, iya iyalah. Ya, ya kan banyak silaturahmi. Jadi pikirnya sih sosok ngedem-nya di mana? Ah, ya Pak, kamu masih ingat aku enggak kan gitu. Masih ingat aku enggak? Kan like aing mun artisnya aing anya anu ngedem. Masih ingat aku enggak? Ini masih spam anjing. Jadi biar dulu dia segitu, ini siapa sih? Nah, dari situ kan ngobrol, ternyata asik. Udah gitu deh, ajak makan. Ya makan mah jangan yang mewah-mewah, pecel lele. Kan dia berkesan. Pecel telur. Berkesan. Ini asik ya. Iya, udah. Pecel telur aja sama lah. Pengen temenan saya. Mending mau warung gitu. Semuanya, sama udah, siapa itu? Debuk dia, debuk. Namun di... Log yang harus dihapusin di file manager. Clear cancel. Atau dia mah. Nanya siapa lagi yang di DM. Siapa ya? Itu Putri Ziani. Siapa? Wah, itu premen pensiun. Irin, Neng Irin. Neng Irin. Alah, siap. Wah, itu. Bener. Saya itu mah. Dia suka ngedem-demin artis. Ini, lambe curhat ini anjing. Netizen teh ini anjing. Nah, ini bahaya teh ini. Tapi netizen baik, saya mah ngajak silaturahmi, siapa tahu butuh jasa kan. Jasa apa, Lek? Jasa konsultasi lah. Pasangan jasa ngelapin masuk. Mobil bisa. Jasa. Kalau ada apa-apa hukum ya. Ya ada jasa apa? Ngelapin mobil konsultasi apalah gitulah. Iya. Saat ngelihat podcast ini ngeliat gitu, aduh mau sama sih, aduh temen lagi kenal nih. Dikasih gini aja udah seneng dia, udah seneng. Kasih ini, udah lupa. Udah lupa. Dikasih, ya. Baik, Alek mah. Iya. Yaudahlah, gitu aja. Oke guys, berikutnya nanti kita datengin tamu-tamu yang lebih menarik lagi daripada ini. Biasalah. Flat aja gitu, flat. Lu flat lah. Gak ada skrip, sampai ini kurang. Ini Ini lihat ini teman. Kurang. Ini emangnya cuma 100 lawan 100 gitu. Aduh. Oke guys, gue 2777. Yayat Supriyatna. Check it out. Oh yeah, let's take a trip. Just sit back and light a split with this and don't slip on a fucking dope track. Jump back. Strapped with a fat Buddha sack in a 7-8 black don't